Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warmzone. Yo teman-teman ya, kali ini aku menggunakan si cacing Mei-Mei kelinci yang sangat-sangat lucu dan menggemaskan teman-teman. Oke, langsung saja kita cari di manakah cacing raksasa sultannya bersembunyi. Langsung saja teman-teman ya, kita hantam kepalanya. Wah teman-teman, ada si cacing tentakel berwarna biru yang sangat-sangat besar sekali teman-teman ya. Udah jarang sekali mendapatkan si cacing tentakel sebesar ini. Langsung saja teman-teman, kita hantam kepalanya. Di mana kira-kira ya dia bersembunyi, kemana dia? Dia mau kabur kayaknya nih. Waduh, ada cacing kecil, hati-hati ya. Aduh, kita menghindar saja si cacing kecil itu, dia kepalanya. Langsung saja teman-teman, apakah bisa dikalahkan? Waduh, mantap sekali. Wah, double kill teman-teman. Wah, ini sih bener-bener GG barbar banget teman-teman ya. Wah, ada si cacing kecil tadi. Waduh, untung menang teman-teman ya. Aduh, bener-bener si cacing kecil nih. Oke, kita gas, kita cari cacing yang kedua. Di mana kira-kira ya? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing poli ya teman-teman ya. Langsung saja kita hantam si cacing poli raksasa. Langsung kita cari di manakah kepalanya kira-kira teman-teman. Jangan kasih ampun teman-teman ya untuk si cacing poli ini. Waduh, dia menghindar teman-teman, dia mau kabur. Ini dia, waduh. Untung belum jauh teman-teman ya. Kalau sudah jauh, waduh, kejarnya susah. Wah, langsung dihantam sama si cacing wadidaw. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Kita lanjut makan. Habis ini kita cari cacing yang ketiga. Kira-kira di sebelah mana cacing yang ketiga ya? Di mana teman-teman cacing yang ketiga? Ayo kita cari lagi. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing kaisar berwarna orange yang sangat-sangat lucu sekali. Waduh, dia mau kabur juga nih teman-teman. Jangan dikasih kabur ya. Langsung saja kita ikutin dan kita hantam kepalanya. 1, 2 dan nice. Luar biasa sekali ya. Oke, kita rebutan makanan dulu ya. Habis ini kita cari cacing yang keempat. Kira-kira cacing yang keempat di sebelah mana ya? Langsung saja kita cari cacing yang keempat. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing kaisar. Si cacing kaisar udah mati tadi ya. Kita hantam si cacing kamelun. Aduh, hampir saja nih. Si cacing kecil nih benar-benar merepotkan sekali teman-teman ya. Kadang-kadang nabrak sama si cacing kecil ya. Oke, kita gas. Ini dia kepalanya, langsung saja. Waduh, ada cacing kecil lagi, bener-bener nih. Langsung saja teman-teman, ini dia 1, 2 dan nice. Wah, luar biasa sekali ya. Sudah 4 cacing raksasa sultan dikalahkan. Habis ini kita cari cacing yang kelima teman-teman ya. Kira-kira di sebelah mana cacing yang kelima? Langsung saja kita kejar, kita hantam. Di mana? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing macan raksasa yang sangat-sangat lucu sekali teman-teman ya. Kalau kalian punya cacing raksasa ini, langsung saja komen di kolom komentar teman-teman. Langsung saja kita gas. Ayo kita hantam. Ini dia kepalanya. Waduh, mantap sekali ya teman-teman. Langsung saja kita hantam yuk. Kita hantam kepalanya. Di mana kira-kira kepalanya? Dia mau kabur kemana? Woi, tungguin. Ini dia, pasti dia mau makan ini nih. Iya, dimakan sama dia. Langsung saja, ini dia satu. Wah, baru hitungan satu langsung mati teman-teman. Oke, kita gas lagi saja. Kita sedot semua makanannya dan kita cari yang cacing yang berapa teman-teman ya. Kelima entah keenam ya, keenam aja lah. Kita cari cacing yang keenam, kira-kira di sebelah mana. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing tricky balok raksasa. Besar sekali ukurannya teman-teman. Ini yang paling besar di game Warmzone. Yuk langsung saja kita hantam yuk. Waduh, mantap sekali teman-teman ya. Teman-teman, iya. Dia mau melingkari si cacing wadidaw biar terjebak tadinya ya, tapi dianya malah nabrak cacing kecil ya. Aduh, kasihan banget pokoknya. Oke, kita gas, kita cari cacing yang keenam teman-teman. Langsung saja kita makan dulu. Habis ini kita cari cacing yang keenam ya.
Di mana kira-kira cacing yang keenam? Langsung saja. Wah, ini dia teman-teman. Ada si cacing Rusia ya teman-teman ya, berbendera Rusia nih, mantap sekali. Kita hantam si cacing Rusia ini. Langsung saja. Waduh, hampir saja teman-teman. Ini dia. 1, 2 dan 3. Ore, bisa dikalahkan. Wah, mantap sekali teman-teman ya. Luar biasa sekali. Langsung saja teman-teman, kita gas, kita hantam. Kita makan semuanya ya teman-teman. Langsung saja kita cari lagi cacing yang ketujuh teman-teman ya. Di mana kira-kira? Wah, kok hidup lagi, tapi ini lebih besar teman-teman ya, si cacing macannya ya. Wah, kita hantam lagi, kita matiin lagi. Oh, ini dia. 1, 2 dan nice. Dia malah nabrak cacing lain. Waduh, kasihan banget ya. Oke, kita gas, kita cari cacing yang ke-8 teman-teman. Kira-kira di sebelah mana cacing yang ke-8? Langsung saja. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing Green Dragon. Waduh, si cacing mahal banget ini, $10 teman-teman. Langsung saja kita gas teman-teman. Wah, mantap sekali. Langsung saja kita cari kepalanya di mana ya. Kira-kira kepalanya nyungsep di mana teman-teman? Kalau ketemu langsung kita hantam sama-sama ya. Langsung saja kita ikutin. Ayo kita ikutin pakai kecepatan super teman-teman. Langsung saja kita atur strategi untuk mengalahkan si cacing Green Dragon ini. Waduh, mantap sekali teman-teman ya. Langsung saja kita gas. Aduh, kepalanya pinter ya teman-teman ya. Dia nggak mau lepas dari badannya biar nggak dijebak. Tapi tenang saja, si cacing wadidaw pasti bisa mengatasi. Iya. Bisa-bisanya terkejut aku teman-teman. Waduh, pasti si bocil lagi membanting HP ya. Kasian banget. Aduh, cil-cil, maafkan ya cil, si cacing wadidaw ya. Oke, ini dia si cacing wizard. Biar double kill sekalian teman-teman ya. Ini mati si cacing wizard, berarti 9 cacing dikalahkan. Oke, kita gas lagi teman-teman. Kita hantam si cacing wizard ini, jangan sampai mati ditabrak cacing lain ya teman-teman ya. Langsung saja, ini dia. 1, 2 dan nice. Wah, dia nggak bisa berkutik teman-teman ya. Mau ke kanan ada si cacing wadidaw, mau ke kiri ada si cacing kecil. Wah, kayak mana, bingung dia ya. Oke, kita gas, kita cari cacing yang ke-10 karena barusan double kill ya. Wah, langsung nemu si cacing beruang Teddy teman-teman ya. Lucu banget ini dan mahal sekali. Langsung saja kita kalahkan si cacing beruang Teddy ini. Langsung kita gas. Ayo, jangan sampai dia kabur. Iya, di mana kira-kira kepalanya nyungsep kemana teman-teman? Ini dia, langsung saja. 1, 2 dan belum bisa. Wah, dia bisa menghindar teman-teman ya. Langsung saja kita kalahkan yuk. Kita hantam. Waduh, dia malah kabur kemana sih? Dia malah kabur kemana teman-teman? Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Langsung saja kita makan semua makanannya. Wah, kita sedot semua makanannya. Langsung saja teman-teman, kita sedot semua makanan. Dan habis ini kita cari cacing yang ke-11 ya. Di mana kira-kira cacing yang ke-11 teman-teman? Mudah-mudahan Sultan juga. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing boneka voodoo ya, yang sangat-sangat menyeramkan dan besar sekali. Ini yang paling besar teman-teman ya. Langsung saja yuk kita kalahkan, jangan sampai dia menabrak cacing lain ya. Bahaya banget soalnya, sudah besar banget ini. Langsung saja kita hajar. Ayo kita gas, kita hajar teman-teman. Waduh, apa aku bilang nih, nabrak cacing apa nih? Wah, cacing ini teman-teman ya. Langsung saja kita hantam sebagai balas dendam nih. Langsung saja kena hantam, syukurin mati ya teman-teman. Iya, mati lagi. Benar-benar barbar banget skillnya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Kita cari cacing yang ke-12. Kira-kira di sebelah mana ya?
Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing poli yang sangat-sangat besar sekali. Langsung saja kita gas lagi teman-teman. Mantap sekali, langsung kita gas. Ayo kita hantam sama-sama yuk. Jangan sampai dia dikalahkan cacing lain ya, kayak cacing si boneka voodoo barusan. Langsung saja kita hantam, kita cari kepalanya. Waduh, kemana kepalanya ya? Kepalanya nyungsep di mana? Wah, itu dia. Ada ternyata teman-teman ya. Langsung saja kita hantam. Ini dia teman-teman. 1 2 dan nice. Wah, luar biasa sekali ya. Kita sedot semua makanannya dulu. Kita cari cacing yang ke-13 teman-teman ya. Kira-kira cacing yang ke-13 di mana ya? Mudah-mudahan sultan lagi teman-teman ya. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing raja catur raksasa yang sangat-sangat besar sekali. Langsung saja kita gas, kita ikutin teman-teman ya. Jangan sampai dia dikalahkan cacing lain. Pokoknya harus kita kalahkan. Kemana kira-kira ya? Kepalanya besar banget ini, panjang dan besar. Pasti susah sekali untuk mengalahkannya. Di mana kira-kira? Waduh, ada cacing kecil juga mengikuti. Wah, ini dia. Waduh, dia berbalik arah teman-teman. Kayak mana nih, udah jauh banget pula. Waduh, kita putar lagi yuk. Langsung dah, syukurin mampus ya. Si cacing kecil mengikutin dan akhirnya mati. Kasihan banget teman-teman ya. Aduh. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ya.